harus diangkat nih. Di belakang saya adalah flyover Janti. Situasi sehari-hari di bawah flyover Janti di kota Jogja ya. Yang dulu strukturnya menggunakan teknologi Sosro Bahu. Suasana di bawah flyover Janti, ada angkringan, ada parkir mobil.
halte Trans Jogja di bawah flyover Njanti. Jalan. Mobil-mobil parkir di bawah garasi, bawah flyover. Cukup ramai. Anak muda dimakan angkringan, kebanyakan angkringan ya di bawah flyover ini. Ini jalan untuk putar balik di utara rel kereta api ya. Kereta lewat. Ternyata cukup ramai di tempat ini ya. Memanfaatkan di bawah flyover Njanti untuk berjualan sama parkir mobil. Di rel kereta api ya. Di utara maupun di selatan digunakan untuk jualan, kebanyakan adalah angkringan dan juga parkir ya. Yeah.
diangkat ya, pakai nyebrang rel dengan sepeda diangkat. Ini suara hadapan pesawat terbang. Suasana di selatan rel digunakan untuk jualan angkringan ataupun untuk parkir motor ataupun mobil ya. Ada warung lesehan bunur, kemudian warung makan. Parkir mobil ini, ada penjaganya ya, tukang parkirnya. Warung makan, kebanyakan warung makan ya, warung makan. Ini kaki lima ini banyak berada di bawah flyover Njanti, baik di selatan maupun di utara. Ini banyak yang satu soto Bu Ardi. Ini jalan dari selatan ya. Sehari-hari di bawah flyover Njanti banyak mobil parkir, sepertinya sedang sarapan makan. Thank you.
ngomong ya. Ada juga yang sedang mencarakan foto, sesi foto, kurang tahu untuk apa ya.